Bu Heni, saya punya produk UMKM bawang goreng. Bawang goreng ini sangat renyah, kriuk, dan bikin nagih. Bagi yang nyoba cuma makan pakai nasi, nggak pakai lauk, cuma pakai bawang goreng aja udah pasti enak, manyos. Bisa hubungi saya untuk yang minat ke nomor HP saya 0877-234-83301. Yuk ditunggu orderannya, list ya, berbaris banyak, pasti dapat diskon. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, UMKM Kecamatan Cikarang Pusat. Ini produk saya, ada flap wheel, ada fan grinder. Fungsinya untuk vaping. Bila Anda membutuhkan produk kami, silakan hubungin ke nomor telepon 0812-818-9858. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Abar, bergerak di Pikram Digital Printing. Produknya adalah berbagai jenis printing untuk produk. Alhamdulillah dengan komunitas ini, saya yang tadinya agak pesimis lagi, sekarang optimis lagi. Ternyata teman-teman banyak membutuhkan ini, ya, label-label ini. Ke depan tidak usah pesan ke orang lain, pesan ke saya. Tentu saja dengan kuantiti yang bisa lebih ditekan, sehingga uangnya yang sisa minimal order itu bisa ditekan untuk modal lain. Beberapa jenis yang bisa dipesan ke saya, seperti pin, kaos, stem untuk produk ini ditutup, sehingga kita punya brand yang sangat bagus, dan untuk cenderamata-cenderamata lain yang berbasis printing. Hubungi saya, Cecep, Tapir 4N4 nomor 43, 0895-1436-7470. Pikram Digital Printing. Terima kasih. Hai teman-teman. Ini di Cikarang, kita ternyata punya coklat yang olahannya itu ada khas Cikarangnya. Nah ini kenalkan, saya dari warung coklat Lista, nama saya Aat. Ini saya punya produk, jadi produknya itu yang ini dulu. Ini produk saya yang pertama, yaitu coklat Coco Crunch, coklat crunchy. Tapi mungkin setelah memakannya kalian pasti akan ketagihan. Nah ini produk ini sudah memiliki legalitas halal dan sudah memiliki PIRT, dan kalian juga akan mudah mendapatkannya, yaitu berada di Indomaret di Cikarang. Nah kalau di yang di Pemda itu ada di Kejaksaan, ada di pojok UMKM di Pemda, di Kejaksaan bisa mencari produk ini, dan untuk di Cikarangnya ada di beberapa Indomaret. Nah, untuk yang kedua, produk saya ini coklat enak. Dan ini baru pertama kali di Kabupaten Bekasi, yaitu coklat dengan isian dodol mangrove. Kalau kalian ingin mengenal apa itu produk mangrove, bisa merasakan dari coklat ini. Dan ini juga ada di pojok UMKM Indomaret juga. Di pojok UMKM Kejari. Jadi, atau bisa hubungi dari kelompok atau UMKM dinas, itu aja. Mungkin hanya itu aja. Mudah-mudahan setelah memakan ini kalian akan ketagihan. Coklat enak, tidak bikin enak. Itu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Lis. Saya punya kedai. Nama kedai saya Teh Lis. Bisa di follow Instagramnya kedai Teh Lis. Saya punya produk minuman, nama produk minumannya ini Gagal Move On. Kenapa Gagal Move On? Karena rasanya selalu di hati. Minuman saya ini ada berbagai macam variasi, ada es kopi susu, ada gula aren, ada karamel, ada kopi jahe, juga ada varian milkshake dengan aneka rasa, juga ada Thai Tea. Boleh dicoba, silakan. Bisa di follow akun Instagram saya, Kedai Teh Lis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri dari Kota Delta Mas Cikarang. Saya memproduksi pisang bolen dengan nama Mr. Bolen. Mr. Bolen ini dengan varian coklat keju, serta smoked beef. Mr. Bolen ini cocok sekali buat oleh-oleh dan mudah-mudahan akan menjadi oleh-oleh khas Cikarang. Jika teman-teman membutuhkan produk ini, silakan hubungi saya di 0816-164-2520. Terima kasih. Kenalkan, saya Iqbal Yahya dari UMKM Cikarang Pusat. Nah, saya memiliki produk yang namanya Susja Bang Beng, minuman sehat mengenyangkan. Jika teman-teman menginginkan minuman Susja Bang Beng, tinggal klik hubungi nomor 0856-9796-4586. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Suwoto, mulai produk pot bahannya dari semen sama kalsit. Silakan hubungi kalau di Cikarang Pusat, terpanya di Eka Rasri. Nomor telepon 089-50-39-35-966. Assalamualaikum, nama saya Santi Gustiani. Mau memperkenalkan produk minuman saya dari Sestring. Ini minuman dari cincau jelly dan kuah gula aren tanpa pemanis buatan. Buat yang minat boleh diorder ya. Di sini ada nomor HP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayi Krisnawati dari Cikarang Pusat. Saya mempunyai produk yaitu sambal pecel asli dari Madiun yang buat. Semoga dapat ada rasa, dua rasa, rasa manis, rasa pedas. Misalnya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Tigalo dari Cikarang Pusat. Saya akan mempromosikan produk saya. Ini adalah produk cendol Dawet Tigalo yang berada di Hekar Mukti tepatnya. Cendol ini terbuat dari berbagai macam, ya, ada dua varian yaitu cendol hitam dan cendol hijau. Cendol hitam itu terbuat dari tepung sagu dan tepung, yang cendol hijau ini terbuat dari tepung beras, ya. Dan untuk varian rasanya itu bermacam-macam, bisa rasa kopi, original, nangka, ataupun durian, serta varian rasa lainnya. Oke, sekiranya Anda yang berminat, bisa hubungi saya di 081-2965-97290. Terima kasih, selamat sukses buat EKM Cikarang Pusat. Halo, saya Atep Harudin, Patriot Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Mengucapkan terima kasih telah mengikuti pelatihan UMKM cara membuat NIB dan foto produk. Sukses buat UMKM Cikarang Pusat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan keterampilan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng. Kemudian like dan share jika bermanfaat untuk semuanya.